Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, ini kita nak ulang kaji sedikit macam mana translasi, apa yang dikatakan pantulan, apa yang dikatakan putaran dan juga pembesaran. Okay, tengok yang pertama dulu, translasi 4-3. Okey, kalau translasi, okey, kalau translasi alamak, tak boleh turun pula. Okey, kalau translasi, kita kecilkan gambar sedikit, tak nampak. Okey, kalau translasi 4-3. Okey, translasi yang atas ni, pergerakan dia kanan atau kiri, kanan positif, kiri negatif. Okey, yang bawah ni pergerakan dia atas dengan bawah. Kalau atas positif, kalau negatif bergerak ke bawah. Okey, so diberi kepada awak translasi 4-3. Okey, 4-3. So ini adalah objek. Okey, objek. Jadi senang saja. So tengok dia pergerakan ke kanan. Okay, tengok satu bucu ni pergerakan ke kanan dia sebanyak 4 petak sebab dia 4. Lepas tu negatif 3 turun ke bawah negatif 3. Okey, awak dah dapat satu bucu ni. Mana tutup sini lah. Okey, dapat satu bucu. Okey, kalau awak nak buat setiap bucu pun boleh. Kalau awak dah dapat imaging macam mana rupa bentuk dia, awak pun dah boleh lukis. Okey, ni puncak dia. So, sini ada dua, satu gitu. Okey, dua, satu, situ. Okey, awak dah boleh lukis dia. Tetapi, kalau awak bukan, okey, awak tak boleh nak imajinasi, awak kena buatlah setiap titik yang dia ada ni. Okey, sini ada tiga titik. Tadi dah satu, buat titik yang seterusnya. Tiga. Okey. Tiga. Mana dah empat. Lepas tu turun ke bawah berapa? Tiga. Haa, dapat. Yang situ satu. Okey. Okey. Lepas tu ambil satu bucu lagi. Yang ni. So bergerak dia empat. Lepas tu turun ke bawah tiga. Okey. So dapatlah tiga titik di situ. Bila dapat tiga titik di situ, andu. Awak sambung setiap titik tu sama je akan dapat dia. Okey? Okey. Okey, itu apa? Itu translasi. Pantulan macam mana pula pantulan? Pantulan dia kena ada paksi. Kena ada apa? Kena ada paksi pantulan. Dia kena ada paksi pantulan. Okey. Okey. So dalam soalan ni pantulan pada garis. Pada garis X sama dengan 5. X sama garis X sama dengan 5 tu adalah paksi pantulan. Kat mana X sama dengan 5? Cari dekat X nilai dia 5. Ambil pembaris straight je. Nah, itu adalah paksi pantulan. Pantulan X sama dengan 5. Okey. Bila dah ada paksi, daripada objek nak jadikan dia image, awak kena pantulkan dia. Macam awak lipat kertas. Okey, awak lipat kertas. Lipat dekat paksi ni. Okey, so image dia akan terbentuk di sebelah sini. Okey, secara kasarnya macam ni. Senang je cara dia. Awak tarik saja setiap bucu tu, setiap bucu objek ni berserenjang dengan paksi straight gitu. Ha, biar membentuk sudut 90 darjah. So bila sini ada dua petak. Bila dua petak, tarik ke sebelah sini sebanyak dua petak. Okey, awak akan dapat titik yang pertama. Sama juga dengan yang bucu yang belakang dia tu. Yang belakang dia tu sini. Daripada sini ke sini ada tiga. So, tiga. Ha, dapat bucu di situ. Tak dapat sini. Okey, yang ni pun sama. Tiga, tiga, tiga. So, sambung. Sambung, sambung. Ha, dapatlah ini. Itu apa dia? Itu adalah pantulan. Okey.
Oke, yang seterusnya cara nak buat putaran. Oke, putaran. Putaran ni senang saja bila awak tahu konsep. Konsep dia macam mana? Okey, yang pertama kena tanda dulu. Kena tanda dulu apa dia? Pusat. Ini apa ni penting? Tanda apa? Tanda pusat. Okey. Lepas awak tanda pusat, okey, awak guna kaedah jarum jam. Macam mana kaedah jarum jam? Macam ni. Awak ambil satu bucu. Dekat objek ni ada berapa bucu? Tiga bucu kan? Okay, tiga bucu. So ambil satu bucu, setiap bucu lah kena buat satu-satu. Okey, cikgu ajar awak buat satu bucu dulu. Okey, ambil satu bucu sini. Okey, awak tanda awak nak buat bucu ni sekarang ni. So bina jarum jam, jarum jam, jarum jam. So pilih jarum jam yang panjang awak boleh buat. Okey, kalau buat ke atas ni straight kan, 3 ke sini jadi berapa? 4. Tak mau, kita nak buat jarum jam yang jarum dia panjang daripada tangan. Ini kita panggil jarum. Okey, yang ni kita panggil jarum, yang ni kita panggil apa? Tangan dia. Okey, jadi kita nak buat jarum tu lebih panjang daripada tangan. Okey, so kita tukar arah dia sikit. Kita buat melentang. Okey, kita buat melentang. So kita ambil ke sini, zerak ke sini. Okey, itu jarum dia. Lepas tu tangan dia kita tariklah ke objek, bucu objek yang kita nak tu. Okey, itu tangan dia. So tangan dia ada berapa petak? Tangan dia ada 3 petak, jarum dia ada 4. Okey, kita tengok arah. Arah mana putaran nak buat ni? Lawan arah jam. Okey, ni pusat, ni pusat jam awak ni. Ni jarum. Okey, kat mana sejarum? Ni jarum jam. Ni jarum jam ni. Ni jarum jam ni. Cikgu buat kalau orang ni jarum jam. So jarum jam awak kalau bergerak ke atas, ikut jam. Jam pusing ke atas kan? Ikut ni. Jam pusing gitu. Okey, kalau lawan jam, ke sana. Okey, ke sana. Jadi jarum jam awak tu nak bergerak lawan arah jam. Okey. So sebanyak berapa darjah membentuknya? Membentuknya 90 darjah. Okey, jadi senang. Jarum jam tu bergerak, mesti jarum jam dia tetap sama panjang. Tadi jarum jam awak berapa petak? 4 petak. Jadi sekarang 1, 2, 3, 4 petak juga. So jarum jam awak duduk sini. 1. Mana dah mata dah nampak dah. 1, 2, 3, 4. Sini. Okay. Okay, di situ. Tu jarum jam baru. Ingat tadi. Tangan dia. Tangan dia berapa tadi ada? Tangan dia ada 3 petak ke atas. Jadi tangan awak ke atas ke bawah, ke kiri kanan. Tangan dia kena tali lah. Awak pusingan 1, 2, 3. Dapatlah satu titik di situ. Okey, ni titik yang pertama. Okey, selesai. Satu titik yang pertama. Okey, kita nak buat titik yang kedua pula. Okey, kita dapat titik yang pertama tadi kan. Kita dapat titik yang pertama sini. Okey. Kita nak buat titik yang kedua pula. Kedua. Titik kedua. Kita ambil titik ni. Ambil titik ni pula. Okey. Kita buat sama macam tadi. Buat jarum jam. Okey. Daripada pusat. Buat jarum jam. Satu, dua, tiga. Okey. Jarum jam. Lepas tu dia ada tangan lah. Ke objek kita tu. Titik objek tu. Okey, naik ke atas tu. Okey, tangan dia ada berapa? 1 petak. Okey, nak putar 90 darjah lawan arah jam. Okey, kita putar lawan arah jam. Okey, kita putar lawan arah jam. Okey, so kita pun 90 darjah turun daripada sini ke sinilah kat jarum jam kan. Okey, 90 darjah. Straight lah. 1, 2, 3. Jarum jam dia sama panjang. 3. So, jari dia, tangan dia dekat mana tadi? Tangan dia tadi ada kat bahagian atas. Sebanyak berapa? 1. Okey, so bila atas, tangan dia akan ke sini. 1.
So dapatlah lagi satu titik kat sini. Okey, ha dua titik. So awak kena cari titik yang terakhir, titik yang ketiga ya. Boleh? Okey. So dua titik telah berjaya diperolehi. Satu, dua. Okey, titik yang terakhir kita ialah titik mana pula? Titik terakhir kita sini. Ha, situ. So sama macam tadi, buat jarum jam. Satu, dua, tiga, empat. Okey, dia ada tangan satu menuju ke titik objek. Okey, ada tangan satu situ. Okey, so nak putar 90 darjah. Ha, 90 darjah lawan arah jam. Berapa dia ada petak? 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lepas tu, jari dia ada se. Honing. Tadi kita buat dah di honing tau. Okey, silap-silap. Jadi dapatlah ketiga-tiga titiknya dah dapat. Bila dah dapat ketiga-tiga titik, maka kita pun ambil lah pembaris kita, pensel kita, kita pun sambunglah titik-titiknya. Ha, itu cara nak buat apa? Nak buat putaran. Okey, putaran. Okey. Dan yang terakhir, pembesaran. Macam mana nak buat pembesaran? Pembesaran ni senang saja. Okey. Pembesaran dikata apa? Pembesaran. Pembesaran pada pusat 19, faktor skala dia berapa? 3. Dua perkara penting. Kena ada pusat kat mana, faktor skala dia berapa? Okey. Ha, faktor skala dia berapa? Jadi caranya macam mana? Ha, senang saja. Mula-mula kena tanda pusat. 19. 1 ni X, 9 ni Y. X di 1 sini, Y di 9 sini. So titik pusat dia di sini, 19. Macam mana nak buat pembesaran? Ha, senang saja. Faktor skala dia 3. Okey, 3. Awak ambil saja daripada pusat, tarik ke 1. Ni objek kan, ni objek. Okey, ni objek. Okey. So objek tu ada 3 bucu, ada 3 titik lah. Okey, awak sambung ke 1 titik. So sekali situ. Sekali dia buat faktor skala tadi berapa? 3. So sekali kena ada 3 kali ganda lah. Sekali, 2 kali, 3 kali. Ya, dapat 1 titik situ. Boleh. Okey, kemudian kita ke titik yang lain pula. Daripada pusat sambung ke objek. Okey, ada berapa petok situ? Ha, 3 lebih kurang. 3 sekali, 2 kali, 3 kali. Ha, dapatlah situ. Okey, okey. Titik yang ketiga. Titik yang ketiga daripada pusat ke bucu ni. Ha, sekali jaraknya. Buat sama panjang sebanyak 3 kali. 2, 3. Okey, dapatlah 3 bucu di situ. Bila dapat 3 bucu di situ, ambil pensel pembaris, sambung sahaja. Okey, ha, itu adalah nak buat apa? Pembesaran. Okey, so ada 3 perkara yang perlu awak mahir. Apa dia? Translasi, pantulan, putaran dan juga pembesaran. Okey, okey, beres.